Aku di sini. Iya. Terus gua kemana? Apa? Pocong depan gua. Udah. Halo, what's up guys, Flying Sebelum 5 Dead. Dan kali ini gue pengen lanjutin lagi guys ya, mainin keramatnya. Dan sekarang adalah yang the final act. Jadi ini edisi yang finalnya. Mungkin di sini Bimo ya, kakaknya Bulan, bakal nyelamatin Bulan ya. Soalnya terakhir kita lihat Bulan itu di belakangnya kayak ditangkap sama Mbak Kuntainya ya. Jadi kita langsung aja play. Kuatkan hati dan jiwa. Previously, ada previously on the keramat, siap. Oke, nih previously tuh kita ngeliatin ada Kuntai kan, ini si Bulan nih, ini pas act-nya si Bulan. Ya kuburan nih, terus ini ketemu sama rumah Kuntai. Oke, ini masih yang waktu act-nya Bulan. Ini ngagetin banget nih pas di sana sumpah. Terus ini yang udah kakaknya si Bimo. Kita dikeroyok pokoknya sama pocong. Oke, ini genderuwo ngagetin gua banget tuh. Yang genderuwonya itu sumpah. Oke, nah ini si Bulan ketangkap. Come on, let's go. Apakah kita akan membantu Bulan supaya kita bisa kabur berdua dari perkampungan ini? Kita lihat saja ya teman-teman ya. Oke, ini si Bimo sih kayaknya. Si Bimo. Kakaknya Bulan. Pokoknya terakhir itu, berarti dia pingsan ya terakhir itu ya. Oke, gua di mana ini? Gua di mana, gelap sekali. Keramat the final egg. Let's go, let's play this game. Woo, merinding. Gua main jam 12 kurang 20. Oke, 20 menit lagi jam 12. Dan gua mainin game horror. Ini bulan cantik banget sumpah. Oh, gua di ruangan kosong nih, teman-teman. Loh. Ini gue di mana tadi? Gue kayaknya ada palu. Palunya gak bisa diambil. Tadi gue kayaknya di ruangan merah deh. Kenapa gue sekarang ada di sini? Tuh, jadi nambah gelap. Jadi gelap semua. Ya ampun, tuh kenapa ada hantu? Itu kunti tuh, gak berani gue, gak mau gue. Ini gak bisa gue ambil loh. Ada palu. Halo, misi. Gua ambil senter dulu kali ya. Oke, kamu menemukan senter. Keluar dari ruangan bawah tanah. Gimana caranya? Ini sebelum gua buka. Oke. Misi. Mati. Senter gua mati. Oh, hidup lagi. Gua kayaknya ngambil ini ya. Ngambil palunya bisa nggak? Nggak bisa, gue nggak bisa ngambil palu. Mau kemana? Ya ampun, tuh kenapa ada Kuntai? Coba gue samperin Kuntai ya. Halo? Itu bajunya hitam. Kuyang. Ngagetin. Apakah aku... Alah! Allah dong, gua. Allah. Kayaknya nggak kesana ya. Kaget gua. Aduh, awal-awal gini kenapa udah ngagetin sih? Senter gua mati loh, teman-teman. Ya ampun, ngagetin, sumpah. Gua keluar lewat sini ya. Oh, sampai sini hidup lagi dong, senternya. Oke. Sekarang ada movie-movie-nya gitu ya, ada film-filmnya gitu, keren. Oke, ceritanya gua keluar.
Terus ini kasur nih, ini ruangan yang ini sih, tempat kita ada lemari itu tapi ada ruangannya. Oke, jadi setiap keluar ada filmnya sekarang ya. Setiap satu scene ada filmnya. Tapi gue gak ketemu sama Bulan. Bulan mana? Oke, gue udah keluar. Center gue hidup. Ini kan ruangannya. Ruangannya langsung tertutup lemari dong. Hebat sekali. Mungkin hantunya di sini tuh memiliki pekerjaannya itu dulunya sebagai tukang juga ya. Ikuti bunga melati. Oke, siap. Waduh, gua harus kemana nih? Bunga melati mana? Waduh, udah ketutup dong jalan kita. List A to read. Ikuti bunga melati. Padahal di sini nggak ada apa-apa, tapi ada tulisan ikuti bunga melati. Oke, kita ikuti bunga melati ya sekarang ya. Ini sih, aduh merinding gua sumpah. Mainnya jam segini lagi, jam 12 malam. Ada pohon gede, ya ampun. Mana bunga melati ini? Bukan. Intinya gua, ini ada bunga melati. Kenapa ada bunga melati gitu? Si ini bunganya gepeng, teman-teman lihat nah. Daunnya gepeng. Aduh. Ikuti bunga melati udah. Kayaknya ada kunci dari sini. Misi. Ntar gue ketemu Kuntai lagi di sini. Si, apakah ada sesuatu nih di ruangan kosong ini? Gak ada apa-apa nih. Ini cuma ruangan kosong doang nih. Kekunci. Kursor mana ini? Ikuti melati. Dah. Tapi kekunci. Terkunci. Oke. Karena gue nyari kunci kan. Kuncinya harusnya di sekitar sini sih. Harusnya ya. Soalnya cuma ruangan ini aja yang bisa dimasukin. Dan dekat sama. Ini apa nih? Kenapa ada gundukan-gundukan gini? Ini ada seng gak bisa dibuka. Wow, senter gue tembus guys. Senter gue tembus. Mana kuncinya? Hai. Terkunci loh. Gua harus mencari kunci. Apakah ada kunci di sini? Mungkin di sekitar sini di rumput-rumput ada kunci. Kunci. Di mana kunci? Wah, gua bisa masuk ini. Rawa-rawa. Gue harus nyari kunci, tapi kunci di mana? Serius lo, nggak ada kunci nih. Ikuti bunga melati ya, tapi kuncinya mana? Ih, kebuka dong pintunya. Bener ya? Oh iya bener, pintunya kebuka teman-teman. Duh merinding gue. Terus ada bonekanya lagi. Waduh. Boneka tapi ada kuncinya. Misi, gue ambil kunci aja. Oke, gue dapet kunci. Tapi ada bonekanya loh. Bonekanya serem banget. Itu boneka Kuntai. Boneka Kuntai. Lari. Kita buka sekarang. Pintunya. Cepet kabur. Semoga pas gue buka pintunya gak ada apa-apa ya. Oke. Bulan, kamu di mana? Aku harap kamu baik-baik saja. Waduh, gua datang. Gua udah lari sekencang-kencangnya ini si Bimo. Udah. Oke. Jadi setiap kita keluar sekarang ada filmnya. Oke. Kita udah di belakang. Mana pintunya? Oh ya, tadi kan lari ya. Tapi masih tetap ada bunga melati. Apakah ini Bulan yang naruh petunjuknya? Ini di mana ini?
Ini di mana nih? Desa Melati. Bukan udah deh, bukan desa ini lagi. Rawa Angker, ini Desa Melati. Oke. Gua padahal mau baca dulu yang di papan pengumuman, kenapa tiba-tiba udah masuk aja. Selamat datang di wilayah Desa Melati. Oke, yang penting ini enggak desa hantu lagi aja. Bulan, aku harap kamu di sini. Oke. Semoga Bulan benar-benar ada di sini ya, teman-teman. Tapi kayaknya enggak banget, soalnya tadi itu pintunya dikunci kan. Bulan enggak mungkin lari ke sini logikanya kan. Tapi ya game logic lah. Kita baca lo. Sering muncul hantu pocong. Warga akhirnya nekat bongkar makam seorang gadis perawan. Warga kerap melihat sosok pocong berkeliaran tiap malam di desa. Resah akan kejadian tersebut yang sering terjadi, warga nekat membongkar makam seorang gadis perawan yang mati secara tragis. Dan menurut warga sekitar, di desa itu hampir saban tahun ada saja orang yang meninggal dengan cara gantung diri. Oke, mungkin di sini warga itu dihantuin sama dua ya, pocong sama cewek yang kita lihat jadi kuntilanak itu ya, mungkin itu yang nekat dibongkar makamnya. Oke. Oke. Sekarang kita coba cek ya di sini ya. Waduh, ini desanya kenapa lewat lorong-lorong gini? Aduh. Boleh enggak masuk enggak sih? Oke. Waduh, ini hutan. Aku di sini. Iya, aku di sini. Aduh, merinding gua, ya Tuhan. Tolong. Mau kemana? Mencari Bulan. Weh, tolong buntu jalannya. Gua dijailin nih sama hantunya, teman-teman. Aku di sini. Iya. Terus gua kemana? Apa? Pocong depan gua. Udah. Apa lagi? Suara apa tuh? Itu suara apa? Ya gitu banget deh suaranya. Iya, gua lari nih. Ya ampun, itu pocong harus banget di depan muka gua ya. Iya, gua lari nih. Gua tadi kayak suara dikejar-kejar gitu. Oke, ada batu. Ini masuk desanya sumpah sempit banget. Bulan, kamu di mana? Aku harap kamu baik-baik saja. Iya, aku datang. Iya, ini kan yang tadi filmnya. Filmnya diulang. Oke, kita di mana lagi nih? Tiba-tiba kita pokoknya pindah-pindah tempat aja, tiba nggak tahu di mana gitu. Oke, kita kayak ke sini deh. Masih dalam misi mencari Bulan. Cari tahu keberadaan Bulan. Oke, Bulan, kamu pasti di atas. Wah, tidak ada Bulan. Kiri nggak bisa ya? Ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti kita harus lurus. Oke, kita harus mencari keberadaan Bulan. Ada rumah. Dilarang masuk. Ini nih yang buat pemulung itu jadi bodoh. Karena orang yang jadi pemulung tuh dilarang masuk. Gak boleh masuk sekolah dia. Kok kayak ada suara-suara gitu. Villa Melati. Oke, Bulan ke villa ya. Kita lihat sekeliling dulu ya. Gue gak mau langsung masuk soalnya. Waduh, kenapa musiknya jadi gini dah? Ini Bulan kenapa harus masuk ke Villa Melati dah? Ini kayaknya ada papan. Oh, cuma kayu. Oke, kita masuklah. Kita akan memberanikan diri masuk ke Villa Melati. Permisi. Oke, enggak. Berarti gue udah masuk Villa Melati. Kita lihat dulu, kiri aman, kosong. Ini siapa ya? Kayaknya ini yang punya kali ya. Di tengah. Itu kunti bukannya? Apa bukan? Bukan sih kayaknya. Oke. Halo, permisi. Saya mau cuma mencari adik saya. Saya nggak mau ganggu. Ini apa nih? Foto orang. Oke, foto orang. Oke, kita kesini coba. Nggak bisa, kunci. Wow! Ada lukisan tarian Bali ya dari tempat tinggal gua. Gua dari Bali, teman-teman. Dan itu adalah tarian Bali.
Gak ada yang bisa dibuka kah? Ini juga gak bisa dibuka. Gak bisa dibuka. Boom. Bulan. Gimana kamu bulan? Ini bisa dibuka. Oke. Ini kosong sih, gak ada apa. Bulan, kamu di mana bulan? Apakah kamu di lemari ini? Tidak. Bulan, tolong, tolong. Bulan, jangan, cepatlah ketemu. Ini kamar kosong semua, teman-teman. Villanya kamar kosong semua. Kayaknya ini bisa dibuka deh tadi. Tadi soalnya ada, oh iya benar kan, ada tulisan E-nya tadi soal. Oke, ini cuma ada lemari. Ini bisa dibuka nggak? Oke, ini juga bisa dibuka. Apakah ini bisa dibuka? Oh enggak, itu jalan keluar sih tadi. Ya ampun, setiap ngeliat yang serem-serem gue merinding kaki gue. Bulan, kamu di mana? Apakah kamu di sini, Bulan? Waduh, ini apa nih? Gede banget nih. Wah, gue bisa naik ya sekarang. Bulan, kamu di mana? Dari semua pintu udah gue buka, teman-teman. Ah, apa itu? Apa itu? Wah, sumpah ngagetin, sumpah. Ih, sekarang ada gang dong. Sekarang tadi ketutup loh, teman-teman. Bentar, gue mau masuk ke tempat hantunya itu dulu. Itu ruangan kosong apa gimana sih? Ada hantu merah loh tadi di sini. Waduh, ini penunggu. Mungkin ini wanita yang dibilang itu ya. Yang kuburan yang digali, bisa jadi juga kan. Bisa jadi yang ini, hantu baju merah ini, atau hantu kuntilanak itu yang tadi kita temuin, yang sering kita temuin. Aduh, ini banyak banget ada. Ada yang ketok pintu loh. Apa ini? Senin 27 Januari 1995 dulunya, Villa Melati adalah sebuah villa yang sangat diminati oleh para turis. Namun semua itu hanya kenangan buruk. Villa Melati memiliki desain gedung yang kuno, menjadi daya tarik sendiri. Warga sekitar kerap melihat sosok dua wanita bergaun putih dan merah sering menampakkan diri di Villa Melati. Kini Villa Melati hanyalah sebuah gedung tua yang angker. Warga sekitar tidak mau lagi melintas di area itu. Lilis dan Lela. Waduh, ada dua dong, ada dua orang. Ada dua hantu loh di sini. Cukuplah satu hantunya, kenapa harus dua gitu loh. Jangan dikunci. Gue trauma lah buka yang kayak gitu. Buka pintu-pintu gitu. Ada surat lagi, kita baca dulu lah. Kamis 13 Maret, pernah terjadi bunuh diri di Villa Melati. Oh, ada orang bunuh diri di Villa Melati. Seorang gadis perawan yang mati mengenaskan tidak diketahui motifnya. Ada yang mengatakan bahwa gadis itu dibunuh oleh preman kampung. Ada juga yang mengatakan dia mengakhirinya sendiri. Semenjak jalan itu, Villa Melati dibiarkan dibengkalai oleh warga. Nah, ini gadis perawannya. Apakah ini yang di kuburannya itu digali sama orang? Atau bukan? Masih ada kunci. Kayaknya kita harus cari kunci deh. Tapi sebelum ke atas, gue mau mampir ke sini dulu, teman-teman. Ini soalnya banyak banget ada pintu. Dan ada yang gedor-gedor loh. Surprise. Ada yang ngotok pintu loh. Apa itu? Selamatkan Bulan. Ketawa-ketawa Bulan mana? Ini nih, bikin gua kaget ntar. Gua harus cari kunci. Tapi mana kuncinya? Nggak bisa dibuka. Oke, gua ke atas deh. Semoga di atas ada kunci ya. Ya ampun, gua ke loteng-loteng gini lagi. Gini banget dah nasib gua. Surprise. Padahal gua cuma pengen mencari Bulan, nggak ada maksud ganggu. Nggak bisa dibuka juga. Ini bisa dibuka? Enggak. Ini bisa dibuka? Enggak. Banyak yang nggak bisa dibuka dong. Nggak bisa dibuka juga. Halo, permisi. Lantai satunya hampir sama ya ke lantai dua. Nggak bisa dibuka.
Berarti kita harus ke sini. Di sini mungkin ada beberapa pintu yang bisa dibuka. Kosong. Di sini kayaknya. Aduh, perasaan gue nggak enak. Isi, saya mau mencari kunci. Merinding gue. Kalau gue merinding berarti nggak enak perasaan gue nih. Ini lantai 2 nya teman-teman. Tuh ada yang dari Bali tapi lukisannya pindah. Aduh, jangan bilang nih ngagetin lagi nih. Itu kunci. Aduh, kaget gue. Apakah ada kunci di sini? Tidak ada. Kita harus selamatkan bulan pokoknya. Tidak ada kunci. Apakah di sini ada kunci? Tidak ada juga. Gue takut sekarang ini nih. Hantunya itu ada di pintu yang ini. Semoga enggak ya. Terkunci semua dong. Ini sih. Saya mau cari kunci. Eh, itu kebuka dong. Itu kebuka loh pintunya. Oh, ada kunci, ada kunci, ada kunci. Ada kunci. Ini ada apa nih? Sajen. Eh, apa tuh? Oh, gua dapat kunci. Ya ampun, ini kenapa berdarah lukisannya? Siapapun yang menemukan surat ini berarti aku sudah mati. Malam itu sangat suram, suara anjing menguang di mana-mana, suasana desa Melati sangat mencekam, aku tak tahan lagi. Aku ingin segera meninggalkan tempat ini, namun ambil kunci ini untuk membebaskan yang kau sayangi. Aku terperangkap di sini bersama mereka. Tolong aku menemukan benda berharga milikku, berupa benda kecil berwarna merah dan benda yang memantulkan dirimu. Tolong aku, cermin ya? Lilis. Kayaknya gue disuruh nyari cermin deh sama si Lilis nih. Gue dapet kunci tapi nggak tahu itu kunci buat yang di mana. Apakah di sini? Kunci? Enggak. Itu bukan. Gue disuruh nyari benda merah dan itu memantulkan wajahku katanya. Oh. Eh, apa itu? Apa itu? Apa itu? Tuh. Tuh, ngeri banget suara. Apa sih? Apa gitu banget ada suaranya, woi. Coba gua turun sekarang ya. Sekarang kita coba pintu-pintu yang terkunci. Terkunci berarti bukan itu, bukan itu. Apa itu? Apa itu? Wah. Jai, kaget. Loh. Kok gua kunci? Kita harus buka pintu yang terkunci. Di sini ada pintu yang kekunci enggak sih? Kayaknya ini pintunya kekunci deh. Apa tuh? Oh, oh, wah, 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 wah. Harusnya gitu banget. Kebuka, oke, kebuka. Ya ampun, kuburan dong. Kenapa ada kuburan di villa? Ya ampun. Gua enggak tahu ini pintunya yang mana. Oh, ini dia, ini dia. Sisir. Oh, sisir, sisir. Sisir. Gua disuruh nyari sisir. Oke, sisirnya gua taruh di mana ya? Gua dapat sisir, teman-teman. Gua dapat sisir. Sisirnya gua bawa ke mana ya? Ini gua dapetin nih. Punya sisirnya. Udah, terus kayaknya gua harus nyari ini deh. Nyari apa namanya? Cermin deh, cermin. Gua harus nyari cermin deh kayaknya. Kayaknya cerminnya ada di sini deh, teman-teman. Kita mungkin gua kurang teliti tadi, enggak lihat cermin di sini. Apakah ada cermin di sini? Gua bisa naik loh. Hebat banget. Oh, itu. Itu kayak cermin deh. Oh, kan bener kan. Ini cermin nih. Oke, kita dapat cermin. Sekarang kita bakal ke atas. Kita taruh cerminnya.
setelah kita taruh cermin, kira-kira apa yang bakal terjadi ya? Gue takutnya ntar bakal ngagetin sendiri loh. Ini nih, gue buat cermin. Udah kan? Tuh kan? Tuh kan? Tuh kan? Gue di pojokan aja lah. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Udah, jangan nangis. Udah, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Udah gak nangis ya? Udah gak nangis dia. Terus, gue dapet apa? Apa sekarang gue bisa buka gitu? Gak bisa. Sama aja. Sama aja gue gak bisa buka. Sama aja. Wah hantu, gue udah tolongin lu nih. Sekarang bukain gue lah. Bukain gue pintu lah. Yang mana aja. Udah ditolongin. Hantu ini gak tahu makasih. Kita coba deh sekarang deh, siapa tahu ada pintu yang bisa kebuka. Gak ada. Pintunya masih kekunci semua ini. Ya ampun, gua harus kemana ini? Hantu, bukakanlah pintu. Kekunci. Terus ini kunci buat apa? Ini kebuka loh. Emang kebuka. Bulan. Ini kamu. Akhirnya Bimo menemukan Bulan. Namun di tengah perjalanan Bulan terpisah dari Bimo. Ya ampun, udah ditemuin sekarang terpisah lagi. Bimo, Bimo, lu benerin lah jaga Bulan. Ya lari lagi. Bulan tak kunjung ditemukan. Bulan terpisah dari Bimo. Bulan berusaha mencari jalan untuk dapat kembali bertemu dengan kakaknya Bimo. Dalam perjalanan, Bulan menemukan rumah. Kemudian dia mengampai rumah tersebut bermaksud untuk mencari Bimo. Namun dia tidak dapat menemukan seorang pun di rumah tersebut. Dengan perasaan cemas, dia akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah tersebut dengan harapan dapat menemukan Bimo. Oke, jadi kita ketemu rumah lagi. Pokoknya intinya pas perjalanan si Bulan tuh kepisah. Terus si Bulan nemuin rumah dan dia masuk rumah ini berharap ada Bimo di dalam rumahnya itu. Kenapa gak teriak Bimo, Bimo? Kalau gak ada yang nyaut ya jangan masuk. Kenapa masuk rumah serem-serem dah? Padahal endingnya udah bagus ketemu Bulan. Berarti gue dapat kunci itu gak guna dong. Ya ampun, ini rumah. Oh, ini gue jadi Bulan. Gue jadi bulan ya teman-teman. Dan gue gak ada senter. Cari jalan keluar secepatnya. Oke. Ini gak ada apa-apa nih loh. Gue ngapain ke rumah yang kayak gini dah. Kenapa gue gak bisa lewat? Gak bisa lewat. Ada kamar mandi. Apa itu? Gak mau gue. Ya ampun, ada kuntilanak mandi. Ada kuntilanak mandi ember merah. Mana jalannya ini? Bisa-bisanya ketemu kuntilanak mandi gua. Ada suara. Suara hujan ya. Oh, jadi emang harus ngeliat kuntilanak dulu, gue baru bisa. Ini kayak rumah belum jadi, ada chat nih ini. PT Pancar. Apa nih Katilak? Isi. Kenapa kamar kosong?
cuma kamar kosong tuh. Eh? Sepertinya bisa dibuka. Coba buka. Coba buka. Nanti gua harus nyari palu ya. Kunci. Apakah ini bisa dibuka? Gua harus nyari palu. Ada palu gak sih? Pokoknya yang bisa buka inilah. Sini gak ada barang apa gitu. Sepertinya bisa dibuka. Ya kalau bisa dibuka, buka. Kenapa gak dibuka? Terus gue harus cari apa gitu di sini? Tidak ada alat apapun gitu. Cuma ada chat aja. Eh, ketutup dong. Ketutup dong. Ya ampun, ini kamar apa nih? Dapat kunci gua. Apa-apa? Ampun. Iya, musiknya gitu banget dah. Enggak mau gua lihat lu. Ya gitu banget lah. Gua jalan mundur ya supaya enggak dikagetin ya. Jalan mundur. Ye, enggak kaget gua. Oke. Sini gua buka. Ada alat dong di sini, ada apa kek? Ku naik nih ke tempat tidur nih. Ada lemari bisa dibuka. Lemari bisa dibuka. Terkunci lemarinya. Lemari terkunci. Mana kuncinya? Ih, kisahnya jatuh ya. Oh ya, ini nih. Ada kunci. Oke, kita dapat kunci. Apakah kuncinya untuk kunci lemari? Kita lihat saja. Ya, benar sekali. Ada si Mumun. Terus buat apa? Gue buka lemarinya cuma lihat fotonya dia gitu. Gak ada barang yang lebih berharga gitu yang gue dapetin. Malah fotonya dia. Oh kan gue baru dapat palu kan, tiba-tiba gitu ada palu, gue congkel sekarang. Pabalah, pocong nih. Setelah bulan berhasil keluar dari rumah, akhirnya dia menemukan jalan menuju stasiun kereta api. Ini. Kemohon datanglah. Kenapa dia balik ke stasiun Rawa Angker ya? Kayaknya tadi udah di desa Melati deh. Hebat banget nih, teleport-teleport aja terus. Ini siapa nih sekarang nih yang gue mainin, Bimo? Ini kayaknya si kakaknya Bulan ya, Bimo. Gue gak tahu dah, gue jalan-jalan aja lah. Malah bolak-balik soalnya. Aku tunggu di stasiun Rawa Angker. Cepatlah, waktu kita tidak banyak, Bulan. Oke. Siap, gue sekarang bakal menuju stasiun Rawa Angker ya. Oke, gue udah di stasiun Rawa Angker malah. Mana Bulan? Bulan? Yeh, ini Bulan. Bulan. Bulan, memang ada kereta. Setelah 6 menit dari Bulan, akhirnya Mimo bertemu dengan adiknya di stasiun Rawa Angker. Tanpa berpikir panjang, mereka bergegas untuk pergi melarikan diri. Oke. Ayo pulang ke rumah bersama-sama. Akhirnya kita bisa keluar dari sini. Oke. Gua kira ada kereta, ternyata dia jalan dong di rel keretanya. Jangan bilang ntar ditabrak kereta. Bulan? Loh!
Terima kasih kak, akhirnya aku bebas. Kak Bimo, sampai jumpa. Aku sayang kakak. What? Ternyata Bulan mati. Ternyata Bulan mati dan mungkin arwahnya Bulan itu yang ngasih tahu petunjuk untuk nemuin jasadnya Bulan. Oke, fotonya kayak agak diganti ya, teman-teman. Terus akhirnya kenapa? Kenapa Bulan bisa mati? Apakah Bulan mati gara-gara dikejar-kejar hantu? Atau Bulan mati kecelakaan kereta? Oke, ini jadi dia yang berperan dalam game ini. Special thanks to Panda. Panda. Creamy Panda. Pertama, kepada semua pihak yang tidak dapat sebutkan, berdoa dengan selamat berani selamat. 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 Come at the final egg. So guys, jadi akhirnya kita udah selesai. Dan akhirnya sangat sangat tidak terpikirkan ya, ternyata Bulan itu mati. Jadi gak tahu matinya kenapa, gak diceritain kan. Akhirnya Bulan pergi jadi tiba-tiba. Cuma ngasih tahu jasadnya ada di sana gitu, tergeletak. Apa mungkin Bulan mati karena dikejar-kejar hantunya itu ya, kutilanaknya itu ya. Ya, jadi ternyata gue gak tahu ini game udah lama banget. Udah tahun 2015 atau 2017, lupa gue ya. Ya, ini gamenya bagus sih. Terus hantunya ngagetinnya tiba-tiba gitu juga. Mungkin abis ini bakal gue mainin game-game lain lagi. Dan siapa, dan kalau gak salah Pamali udah mau rilis. Dan gue pasti bakal mainin Pamali. Dan ya, kalau kalian suka gue main ini, di like, comment, subscribe dulu. Dan share ke teman-teman kalian. Dan see you next video. Dan bye-bye.